الله Rekin nombor satu minan nabiyyin, nabi rasul, as-siddiqin, nombor dua, as-syuhada, mati syahid, as-salihin, orang-orang soleh. Itu rekin dia yang disusun oleh Allah SWT minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Mereka ini wahasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik yang boleh yang dibuat teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زرنا علما ورزقنا فهما اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمن خير اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه آمين أما بعد إن شاء الله كتاب الاعتكاف dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala yang dihormati ahli dan kuasa masjid hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala hendaknya amin. Alhamdulillah, teman alhamdulillah pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah dapat kita hadir ke rumah Allah SWT semayangnya jemaah beriktikaf berzikir dan insyaAllah pagi ini kita sambung lagi dengan tadabbur juzuk ke-27 suratul hadid surah yang ke-57 ayat yang ke-19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الله سبحانه وتعالى berfirman والذين آمنوا dan orang-orang yang beriman آمنوا telah beriman mereka بالله ورسوله dengan Allah dan Rasulnya. Rasul ni bukan satu, Rasul ni ramai. Kalau Rasul itu satu, Rasul plural. Dan orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, Rasulnya Rasul Allah. Ulaika mereka itu humus siddiqun. Mereka itu orang-orang siddiqin. Siddiqun, siddiqin samalah. Iaitu makna apa? Yang bermartabat keimanan, yang ada keimanan yang sejati. Martabat mereka ni iman yang sejati. Jadi mereka ni ni as-siddiqun ini al-mausufuna. Al-mausuna al-mausufuna bil imani billahi wa rusulih, iaitu orang yang disifatkan mereka itu dengan beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wal muradu al-imanul kamil, yang dimaksudkan dengan as-siddiqin ini, as-siddiquni ialah orang yang
iman dia tu sempurna, barulah siddiqin. Kalau iman dia tak sempurna, tak boleh duduk di level siddiqin. Jadi as-siddiqin ini ketinggian dianya selepas rasul. As-siddiqin dia ranking nombor satu minan nabiyyin, nabi rasul. As-siddiqin nombor dua. Asy-syuhada mati syahid. As-salihin orang-orang soleh. Itu ranking dia yang disusun oleh Allah SWT minan nabiyyin was-siddiqin wasy-syuhada was-salihin. Mereka ini wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik yang boleh yang dibuat teman para nabi rasul, siddiqin, syuhada, as-salihin. Jadi bagi as-siddiqin ini wasyuhada 'inda rabbihim, dan syuhada dan orang-orang yang menjadi saksi, siddiqin wasyuhada duduk nombor dua ni selepas daripada rasul nabi. As-siddiqin as-syuhada orang-orang yang mati syahid, iaitu orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. As-syuhada ni mereka yang menjadi saksi, wayakunu wayakunu akhbara anil ladina amanu, dan Allah SWT mengkhabarkan orang-orang yang beriman itu ialah asy-syuhada. Asy-syuhada syuhada ni bi anna musiddiqun syuhada, orang yang siddiqin ini mereka ini syuhada. Syuhada pun dia panggil as-siddiq ini juga syuhada. Syuhada ni makna apa dia? Dia menjadi saksi, menjadi saksi di hadapan Tuhan mereka. Menjadi saksi di akhirat nanti di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka ni, bagi siddiqin ini, mereka ni bagi mereka apa dia? Allah Taala bagi ajruhum. Lahum ajruhum wa nuruhum, dan bagi mereka itu pahala mereka. Allah Taala sediakan pahala, wa nuruhum dan cahaya mereka. Sebagaimana kita lihat baru ni cahaya yang Allah SWT beri kepada orang beriman ketika mana mereka meniti titian sirat. Dalam kubur tu cerita lain. Yang baru ni kita lihat orang munafik, munafiqun, munafiqat, munafik lelaki, munafik perempuan, mereka minta tolong dengan orang-orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, kami nak tumpang cahaya kamu. Sebab orang beriman ini dia boleh, dia boleh cahaya. As-siddiqin ini pun juga dia boleh cahaya. As-siddiqin mereka boleh cahaya. Maknanya amanu billahi wa rusul ini Allah Ta'ala labelkan mereka ni as-siddiqin dan syuhada mereka ni. Jadi mereka ni boleh pahala dan juga boleh cahaya. Allah Ta'ala bagi cahaya. Alhamdulillah. Ada satu hadis yang Nabi sebut berkaitan dengan orang yang ambil semayan. Alhamdulillah. Ambil semayan ni memberi kesan ketika berada di negeri akhirat, terutamanya di mahsyar. Kita ambil semayan sebab kita ambil semayan tu biar comel, biar sempurna. Ketika mana kita berada di mahsyar, Nabi kata aku kenal, aku kenal umatku, aku kenal. Maka sahabat tanya, bagaimana kamu nak kenal ya Rasulullah? Ramai ni, bermula daripada umat Nabi Nuh sampai ke umat Nabi Muhammad ni ramai. Jadi nak kenal macam mana? Nabi kata aku kenal aku kenal. Kalau contoh Nabi kata kamu ada kuda, kamu ada kuda, kuda kuda yang kamu ada ni, ni dalam banyak-banyak kuda, tidak ada seperti kuda kamu, yang mana kuda ni, kuda kamu ni dia ada tanda putih di dahi.
dan dia ada stocking putih di kaki sampai ke lutut. Jadi dalam banyak-banyak kuda ni, kuda ni seekor ni hak-hak kamu milik. Jadi kuda lain semuanya warna hitam. Tiba-tiba ada kuda kamu hak kamu miliki ni, dia ada apa, putih di dahi, tanda putih di dahi. Lepas tu kaki dia pak-pak ni putih. Bila dia duduk padahal ada banyak-banyak kuda tu, kamu tengok kuda tu, kamu kenal tak kuda kamu tu? Maka sahabat kata kenal. Begitu juga aku, bila aku tengok dalam ramai-ramai manusia tu, aku kenal umat aku sebab kesan daripada wuduk. Akan putih bercahaya muka-muka mereka, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Kesan daripada wuduk. Yang mana tidak ada tanda-tanda ini, cerah-cerah putih-putih begini apa ni terhadap Allah Ta'ala beri kepada kaum terhulu, tak ada. Hanya umat aku saja. Ini tanda-tanda yang aku boleh kenal, ni umat aku. Kalau tak semaya, lagu mana? Kalau tak semaya, tak ambil semaya. Nih, kita ambil semaya itu juga kita nak baca Quran. Itu juga kita nak semaya. Jadi itu kesal kepada wuduk. Bila kesal kepada wuduk, maka satu hari di antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah ambil semaya sampai ke ketiak. Bila mana ada satu kaum duduk belakang dia tanya, bagaimana kamu ambil semaya sampai ke ketiak? Sebab aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usahalah diri kamu panjangkan cerah apa ni cahaya-cahaya di anggota tubuh kamu, supaya cahaya ni akan menerangi sebagai tanda-tanda yang bahawasanya kamu ni umat Nabi Muhammad. Maka Abu Hurairah sebut, kalaulah andai kata aku tahu kamu ada belakang, aku tak buat begini. Aku ingat aku sorang aja. Tiba-tiba kamu ada belakang. Aku tak suka kamu ada belakang. Jadi siapa aku ketiak tu maksudnya apa? Kesungguhannya Abu Hurairah menghayati hadis yang disampaikan oleh Nabi. Siapa tahat tu. Sorang dia buat begitu. Sebab apa? Dia nak suruh tangan dia tu cerah. Bila kita mengaji fiqh, maka wajib, hak wajibnya sampai siku, tetapi kita disuruh lebih daripada siku. Kalaulah air itu duduk dalam kolah, kita nak celup lebih pun tak apa. Tak ada masalah sebab air itu tidak keluar. Tetapi kalau air itu lebih, apa ni air itu keluar, mengalir, jadi menyebabkan hukumnya jadi makruh. Bila kita belajar al-fiqh tu, hukumnya makruh bila kita melebihkan banyak sapa ke bahu. Baik, rupa-rupanya Allah Ta'ala sebut di sini, mereka ni orang beriman yang Allah Ta'ala labelkan mereka as-siddiqun, iman yang sempurna, wasyuhada, mereka ni menjadi saksi inda rabbihim. Bagi mereka ini ajruhum, pahala mereka, wanuruhum, dan cahaya mereka. Ini bagi orang beriman ni. Allah Ta'ala asingkan walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang kafir. Ni yang kafir. Bukan kita sebut ni, Allah Ta'ala sebut kafir. Jadi kita tak kira kita nak sebut selain daripada kafir. Maka kita kena pertahan lah, mereka ni kafir. Kalau tidak beriman, maka nama dia kafir sebab ingkar. Kafir ni makna ingkar. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir mereka itu, kafir maknanya ingkar, tak nak jadi Islam, tak nak menyerah diri pada Allah. Islam ni maksudnya serah diri pada Allah SWT. Kita serah. Allah Ta'ala suruh semaya, kita semaya. Ni nak puasa ni, esok nak puasa. Ingat kau puasa hari ni, tak jadi puasa hari ni. Tak jadi puasa hari ni sebab tak nampak nak boleh. Waktu urus, tidak urus saya kita. Itu yang ada otoriti untuk nak tengok anak boleh. Jangan kita kata, tak ada pakar dia mana, kita puasa dulu. Jangan. Kita kena mengaji. Itu otoritinya adalah sebuah kerajaan yang memerintah. Sebab itulah perlu memerintah sebuah kerajaan ni adalah Islam. Kalau tidak, tak cara apa bagian ni.
Jadi tuan-tuan semua, maka Allah Ta'ala sebut walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir mereka itu, wa kadzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Allah Ta'ala sebut mendustakan, tak percaya Quran 30 juzuk ni, dia tak percaya. Walaupun contoh dia tolak satu ayat, serupa dengan tolak semua. Itu kena berhati-hati ya. Jangan nak main sembarono. Dia kata hudud-hudud ni hak parti. Tak, bukan hak parti. Hukuman hudud itu bukan hak parti, itu hak Allah. Itu salah tu, kecek lagu tu. Kena beki tu. Orang panggil kecek, cara kecek tak mengaji lagu tu. Tak mengaji, tidak faham. Hukum tu watil ka hududullah, itu adalah hudud, hukuman hudud yang Allah Ta'ala tentukan. Allah Ta'ala, jadi kalaulah kita melawan satu hukum yang ada dalam Quran, maknanya kita sudah terkeluar daripada Islam, bahaya. Jadi mereka itu wakazabu bi ayatina, mereka dusta, tak percaya, ingkar. Wakazabu dua ni, wakafaru, mereka kufur, kafir, dan juga wakazabu, dan mereka dusta dengan ayat-ayat kami. Jadi mereka ni Allah Ta'ala nak jadikan mereka dalam kategori mana? Ulaika ashabul jahim. Mereka itulah ashabul jahim, orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Jadi Allah Ta'ala suku dah ni, tak asing-asing dah. Bagi orang beriman, yang mana mereka ini Allah panggil siddiqin, asyuhada, Allah Ta'ala janji nak bagi ajruhum, ajrun, pahala, wa nur, cahaya. Bagi orang yang kafir dan mendusta ayat Allah, mereka ini ashabul jahim, jadilah mereka itu penghuni neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Selepas itu Allah Ta'ala firman dalam ayat 20, ya'lamu an innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahij فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah hanyasanya, ya'lamu, ketahuilah kamu, annamal haya, sesungguhnya hanyasanya, al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini, yang pertamanya, la'ibun. La'ibun, iaitu permainan. Atas dunia ini permainan. Walahun, senda gurau yang melalaikan. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurun bainakum, bermegah-megah di antara kamu. Bermegah-megah di antara kamu. Watafakhurun bainakum, watakathurun fil amwali wal aulad, dan berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak-anak. Jadi Allah SWT sebut dunia-dunia ni, kalau sebenarnya dunia ni dihiasi dengan permainan. Bermainan. Jadi kita pun lihat dunia-dunia ni, kalau bila Allah Ta'ala sebut la'ibun ini, la'ibun ni mana ay yat'abun nasu fiha anfusahum jiddan, iaitu manusia berpenat lelah di dalam dunia, guna diri mereka sungguh-sungguh. Guna diri mereka sungguh-sungguh. Ka it'abis sibyan anfusahum fil la'bi min ghairi fa'idatin.
seperti kepenatan seorang kanak-kanak. Mereka ni, kanak-kanak ni memenatkan diri mereka sendiri, dia kacau, dia main juga dalam setiap permainan tanpa faedah. Lagu mana budak eh? Budak-budak, anak-anak, kanak-kanak ni bila dia main, kita ni kalau bawa anak, hamba pernah bawa anak pergi Taman Tekuan ni, bila kita lepas dia situ, tak ada nak ambak kita. Lepas tiga beradik. Kau ni pun kau ni. Kau ni manjak kau ni. Kau ni masuk dari lubang terjun turun. Kau ni unggah. Tak ada nak ambak kita. Jadi dia main juga, main juga, main juga. Sampai kau dah letih. Selagi mana dia tak letih tu, tak sebalik. Begitu juga atas muka dunia. Kalau nak cerita buat mainan ni, tua-tua cuba senaraikan permainan yang ada atas muka dunia ni yang manusia duk main. Banyak tak? Banyak. Mainan hok kita pun kata mainan tak ada. Rasa pun tak ada pedah mana. Semua mainan-mainan ni banyak atas muka dunia ni. Jadi manusia duk atas muka dunia ni suka bermain. Suka bermain. Ada mereka bermain, bermain bersuka, tidak mengenal batas syariat. Main bola, main sepak takraw. Mereka main tak ada masalah, boleh main, harus bermain kalau tidak memudaratkan, harus. Tetapi siapa tahap tak semaya, itu tidak harus. Tak semaya. Main sepak bola, celik mata sepak bola. Coach dia kata tak boleh kena sepak bola. Mu kena main bola, najis hari. Sepak bola. Badminton, mu kena main badminton, tebah badminton, najis hari. Kamu kena lari, najis hari. Kamu kena gymnastik, pusing, najis hari. Kalau hafal Quran, kamu kena hafal Quran, najis hari. Kamu nak jadi komando, maka kamu kena nyelek, kamu kena macam-macam. Jadi bila kita tengok permainan-permainan, ada yang siapa kau nak menjayakan permainan, kena dedah ke aurat. Contoh sukan renang. Sukan renang. Kalau pakai baju, kita kata baju yang gapo? Glebe, kau gapo? Takutnya bagi alasan tidak laju berenang. Maka pakailah bikini. Tu dia. Jadi berlawan ni. Betul lah Allah Taala sebut innamal haya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Di atas dunia ni banyak main ni. Ada mainan yang boleh manfaat kepada kita, ada mainan yang tidak memberi manfaat. Kalau memberi manfaat tu jaga aurat. Jaga jadual semayah. Tak ada masalah. Manfaatlah. Sebab harus kita main ni harus, selagi mana tidak bercanggah dengan agama, harus main, tak ada masalah. Nak main bola harus, tak ada masalah, sepaklah bola. Nak jogging harus, tak ada masalah. Al-aqlu salim fil jismi salim, akal yang cergas berada dalam badan yang cergas, tak ada masalah. Islam nak, Islam nak penganut dia kuat, kuat, gagah, stamina cukup, nak bagus, tetapi kena jaga batas. Jadi permainan ni banyak atas muka dunia. Yang kita dulu main gapo kita panggil mekung, bola kaki tiga atau selipar Jepung buat atau tiga tu main bergedah dengan bola tenis. Dia kita main. Doni ni main petung. Main petung. Bola timah tu besi lepas sejauh. Dia lepas tu. Dia lepas. Lepas tu lontar peluru. Lepas tu kalau bagi hamba kat, tak payah nak lepas besi. Besi. Jadi tapi dimasuk dalam sukatan. Pelawan ni. Ada pelawan ni daerah, negeri, kebangsaan. Macam-macam lah.
Nah, ada manfaat, ada yang tidak manfaat. Bila kita nak senaraikan permainan atas muka dunia, banyak orang main. Sampai ke hari ini, permainan itu canggih. Kalau apa ni, kita duduk dengan saing-saing duduk negeri lain pun, negara lain pun, kita boleh main dengan dia, lawan game. Ha, itu kecanggihan permainan. Betul lah Allah Ta'ala sebut atas dunia ni permainan saja. Eh? Diibaratkan bermain saja atas dunia ni. Walahun, dan juga di atas muka dunia ni, dunia-dunia ni senda gurau yang melalaikan. Nenek, duk main gora yang melalaikan. Duk gora, nenek, gora bekok, berseluruh. Nah, siapa tahap kita buat apa ni, buat program nak suka, nah. Lahun wazinah, dunia-dunia ni adalah perhiasan atas dunia ni, perhiasan belakang tu, perhiasan pakaian kita, rumah kita, kereta kita, kebun kita, apa semua tu adalah perhiasan ketika atas muka dunia. tak payah nak berbangga lah. Watafakhurun bainakum, dan juga bermegah-megah, tafakhur, bermegah-megah di antara kamu. Badi bermegah, dia dengan adanya jawatan dia rasa bermegah. Dulu tak ada jawatan, sekarang ada jawatan, cara berjalan pun sudah nampak lain. Dulu tak ada duit, sekarang sudah ada duit. Cara interaksi pun sudah agak lain. Tu. Bermegah-megah. Bermegah dengan apa? Bermegah dengan pangkat. Bermegah dengan waringgitnya. Bermegah dengan macam-macam lah bermegah. Jadi dunia ni, kalau tak pandai jaga, jadilah badi bermegah-megah antara kamu. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan di atas muka dunia ni berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Harta tu, harta banyak, bermegah-megah dan berbangga-bangga dengan harta yang banyak, berduduk apa ni, kita panggil ke dalam Kelantan kat badi harta banyak, dan wal aulad, anak-anak ramai. Kejar harta tu. Siapa dia tak nak harta, nak berlaku harta. Tetapi kalaulah kita harta yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita, kita kena ada azam. Kalau Allah Ta'ala beri harta kepada kita seperti orang-orang kaya, maka kita nak infak. Kita kena letak situ. Sebagaimana apa ni, Serina Abu Bakar, seorang jutawan, kalau hari ni jutawan, infak mati tak ada apa. Abdul Rahman bin Auf, Khadijah binti Khuwailid, mati tak ada harta, tapi mereka jutawan. Mana harta mereka habis? Infak. Jadi tuan-tuan semua, Allah SWT sebut di atas muka dunia ni, wa takathurun fil amwali wal aulad, manusia ni takathur, mana badi banyak. Alhaakumut takathur, kamu telah ditipu daya oleh orang panggil at-takasur, badi banyak harta benda, badi banyak anak pinak. Hatta zurtumun maqabid, sehinggalah kamu mati, masuk kubur. Nah, habislah cerita takasur fil amwal awal awlad, habislah cerita la'ibun, habislah cerita lahwun, habislah cerita zinah, habislah cerita tafakhurun bainakum, bila mana mati. Habis lah. Cerita tu habis takat tu lah, bila mana mati. Selagi mana tak mati, maka adalah la'ibun, adalah lahwun, adalah zinah, tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Maka dimisalkan seperti mana hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Bila hujan turun, jadi
tanaman-tanaman yang petani punya ni jadi subur. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Lepas tu lepas ada subur tu kering. Bila kering dan engkau lihat warnanya kuning, warna kuning kemudian menjadi hancur. Itulah perumpamaannya. Dan di akhirat kelak akan ada seksa yang keras dan ada pula pengampunan dari Allah serta keredaannya. Dan tidak lain kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dunia-dunia ni senar dia tidak lama. Tidak lama. Akhirat itu kekal abadi. Senar akhirat kekal. Senar dunia tidak kekal. Tidak kekal. Handsome dunia tak kekal. Nenek. Dulu zaman muda handsome lah. Lepas tu zaman tua tak ada dah handsome. Nenek. Tak ada handsome. Comel pun. Comel perempuan cantik. Dia tua tak ada dah. Sekejap aja dunia ni. Harta-harta pun sekejap aja. Jadi yang kekalnya akhirat. Sebab itulah orang yang pandai akhirat ni, maka mereka tidak bimbang. Mereka tidak ada kekayaan, mereka tidak ada perhiasan, mereka tidak ada harta yang banyak, anak-anak yang banyak. Ini kerana nak berbangga-bangga. Jadi mereka tak bimbang kerana mereka bawa ni diri sorang saja di akhirat. Jadi akhiratlah kita kena orang panggil tukar, kita kena utamakan. Jadi tuan-tuan semua, sekadar itu sahaja ayat yang kita boleh tadabur pada pagi ini, ayat 19 dan 20. InsyaAllah pada pagi esok kita akan sambung ayat yang seterusnya, ayat ke-21 insyaAllah. Wallahu a'lamu bisawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan nusratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.